Jatah. Nah, kan. Kan. Ini baru pertama, guys, ya. Baru pertama, guys. Ini damage. Refinement-nya 5, guys. Signature refinement 5, guys. Kan orang Jepang itu main Genshin itu kayak gimana, guys, ya? Guys, welcome back to konten Genshin Impact. Saya kita yang ditemani oleh si Yelan, guys, ya. Si bintang 5 pertama saya yang cukup momi banget, guys, ya. Mantap lah Yelan ini. Apalagi dia kalau begini, guys. Yes. Just keleknya itu loh. Lalu saja kita pembahasan kita pada kali ini, guys, ya. Kita akan berburu sepuh-sepuh, melihat akun-akunnya, melihat konstelasi karakter yang wow banget dan artefak-artefaknya yang langsung kita menuju ke Co-op. Nah, kita sudah di sini, guys, ya. Ini ada sepuh yang namanya Wong Fing Pleng, ini dari Jepang. Akun orang Jepang itu gila, udah pasti. Kita akan coba lihat, lihat informasi. Nah, archive-nya 829, lumayan. Ini belum di full kan, masih oke. Kita akan coba lihat satu-satu, guys, ya. Yang mana, guys? Nyan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 ya Furina. Oke, Furinanya max XP-nya 32.000, elemen besar 35. Lumayan. Rincian crit rate 76. Wow, damage 230, mantap sih ini, guys, ya. Itu damage bonus. Wow, mantap loh ini, guys, guys. Jatah. Nah, kan. Kan. Ini baru pertama, guys, ya. Baru pertama, guys. Ini damage. Refinement-nya 5, guys. Signature refinement 5, guys. Kan orang Jepang itu main Genshin itu kayak gimana, guys, ya? Kayak gitu main umbulan kartu orang desa-desa itu loh, guys. Dibuang-buang cok uangnya buat main ginian. Anjir, anjir, kan 5 loh. Artinya jadi dia pakai 4 golden troop. Kita lihat satu-satu, guys, ya. Oke, ini mewah sih ini, guys. Mewah, guys, karena yang naik crit rate, crit damage dan beberapa HP masih mewah. Kita lihat crit rate, crit damage ada HP juga. Ini yang tadi, Kak. Bukan, cok. 26 tambah 6. Iya, bukan, guys. Ini juga mewah, guys, ya. Ini juga mewah karena crit damage, crit rate sama HP yang naik. Wow. Crit rate di damage 90% mewah. Yang crit charge dipakai, HP dipakai. Wow. Wow, dari 3 ini udah mewah, guys, ya. Kita lihat lanjut lagi ke sini, yaitu damage bonus 14 3 elemen misteri attack. Oke, ini yang enggak kepake mungkin attack-nya sih, guys. Crit rate dia cuma dapat 20 crit value, guys, ya. Enggak masalah, enggak masalah, masih mewah, tutup sama yang lain. Kita lihat satunya lagi, sense HP, energi recharge, ini HP kecil, oke, okay. Damage 24, crit rate 3, masih oke, okay, masih oke, okay. Biarpun harusnya kan ini bisa lebih tinggi lagi, tapi it's okay, guys. Konstelasi ini, guys, konstelasi orang Jepang apakah ngawur? Nah, orang Jepang itu gak duwe utep, duwe nggo main Genshin, air bojone piye, guys. Konstelasi 6, guys. Furina, guys. Wah, 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 wah. Aku penasaran lihat akunnya lang lainnya, guys. Karakter yang lainnya. Aku penasaran, guys. Furina, oke. Okay. Hutau kah? Mungkin Hutau, guys. Kita lihat, guys, Hutau-nya, guys. Mas SP-nya 32.000. Oke. Okay. Silly Charl. Rincian 60 210. Oke sih ini, guys. Dan kita ada pyro damage bonus. Tek. Nyata Homa. Dia nggak pakai Homa, guys. Dia pakai PJWS, guys. Oke. Kita coba lihat lagi. Kita telusuri satu-satu, guys. Artinya dia pakai Masisheres Hunter, guys. Masisheres Hunter ini kenapa dipakaikan ke Homa, guys? Tingkatkan 15 damage. Oh, charge attack-nya, guys, ya. Untuk charge attack mungkin, guys, ya. Saat SP bertambah berkurang meningkatkan bla bla bla, bla. Oke, okay. Mungkin itulah kegunaan message Hunter, guys, ya.
Oke, kita log di sini, guys. Jadi damage gitu, crit rate, elemental mastery. Oke, damage rank 1 kali. Enggak masalah. Lanjut. Crit rate ke damage, HP tinggi, energi charge. Oke, omanya kayaknya enggak di full build kan dengan oke sih. Mungkin dia bosen pakai Homa, guys ya. Ya pakai Homa. Pakai sopo sih jenenge? Anjing sopo sih iki jenenge, cuk. Ku tahu kok. Oh, maju. Di damage crit rate 14. Wow, ini mewah sih ini, guys. Ada HP juga, attack naik 1 kali enggak masalah. Bayar damage bonus. Crit rate ke damage lumayan. Energy recharge ada, HP naik 1 kali. Oke. Sense HP energy recharge crit rate ke damage segitu. Masih oke. Konsilasi. Hutaunya enggak di-build, guys. Dia enggak nge-build hutau seperti dia menyayangi Furinanya, guys. Apakah Furinanya itu waifunya, guys? Apakah begitu, guys? Aku tadi belum lihat kostum talenta Furina, guys ya. Crown crown normal attack yang enggak mewah. Mewah. Kita coba lihat akun-akun yang lainnya, guys ya. Nah, ini juga ada orang Jepang nih. Tang Xing Fleng namanya, guys. Kita lihat, guys. Bah. Kita sembunyikan, yuk. SK nomor Cryo Anjas. Brio Teslinya dijadikan sebagai ini, guys. Kita akan coba lihat Brio-nya, guys. Cari achievement lumayan, spellnya udah mentok. Brio. Oke, rinciannya attack-nya segini lumayan, attack 2200 lumayan banget, guys. Hit rate 45 dan damage 210. Dan saya ini oke lah karena dia akan nambah 36 crit trade, guys ya, sangat oke lah ini. Cryo damage bonus pastinya. Ternyata signature Venom 1 masih manusiawi, guys ya. Manusiawi. Artinya dia pakai masih resistance hunter lagi. Itu damage crit rate oke, ada attack damage 1 enggak masalah. Attack persen oke, crit rate damage segini, attack-nya naik banyak, guys ya. Crit damage crit rate 11. Oke, elemental mastery ada. Oke, lumayan. Buat main melt oke sih harusnya, guys. Kalau damage bonus crit damage 13. Masih kurang sih menurut gue. Tapi oke lah. Attack ada crit damage 18, death banyak. Kurang. Oscilasi channel talentanya crown crown 9. Wow, niat banget pengecrownkan, guys ya. New village kah? Atau yang lainnya kah? New village ya, aku pengen lihat new village-nya tapi ya sih new village lah. Saya balik, guys. SP-nya 38.000. Udah mantap ini, guys ya. Udah mantap. Sama seri 96 ada. Crit rate 39. Oke, enggak masalah karena dia akan terbantu sama RT-nya, gaming-nya 200. Satu-satu, satu bonus. Ternyata prototype ember, dia pakai prototype ember sebagai itunya, guys, sebagai free to play-nya. Oke. Artinya message center banyak sekali pakai message center, guys, di sini, guys. Itu 7, oke, 14 tambah ini mantap lah. Ada SP juga, dev-nya naik, enggak masalah. Ke damage, ada energy charge, HP enggak masalah, masih oke. Di damage oke. HP elemental mastery and gritas attack 1 kali kurang sih, tapi dia mungkin males farm artefak sih. Orang Jepang satu ini aja dia main artefak yang seadanya dulu deh. Oke. Sensenya oke. Oke banget gak sih ini, guys? 26 atau 14, guys? Oke banget ini, sensenya oke banget, guys. Moment of judgment sensenya oke banget. Lanjut channel 10, 9, 8. Oke, kita cari satu akun lagi, guys. Ini bukan orang Jepang sih, tadi SK gitu ya. Kita coba yang Jepang. Ini guys, Wong Cheng Songling Songfang Jungfi Songfi Songlang. Ini guys, Furina. Furina lagi kah? Aku tertariknya sama si ini sih, guys. Karakter favoritku Nilo, guys. Itu karakter harapanku ini, guys. Nilo XP nya 70.000. Oke, wow parah. Kencian. Oke. Full XP, guys ya, ini guys ya. Mantap senjata. Signature dong. Signaturnya Cave of Cut Nisut. Mantap.
artinya dia pakai buset XP guys. Emang begini kah untuk Nilo itu guys? Aku kurang tahu guys, kan komen guys siapa ada set terbaik lagi untuk Nilo guys. Bulu SP 13 mantap. SP persen 19 mantap. SP oke, tidak ada lagi ya, jadi harusnya main SP flat sih. Benar-benar full SP guys ini guys. Full SP pokoknya guys. Oscilasi channel talentanya 599. Kay mantap nih lomnya. Kita coba cari yang mewah lah guys. Yang DPS mungkin ala hitam sih. Ini juga karakter yang favoritku juga nih. Aku pengen juga nih ala hitam nih. Attack-nya 900, elemen terusnya kecil. Lagi full kayak ini guys. Lagi full ini guys. Lagi full guys. Ala hitamnya guys goblok dia guys. Ini guys, Song Si Song Song Fang Fang. Oke, kita lihat guys. Xiao kah? Kita lihat Xiao-nya guys. Attack-nya 2000 mantap. 7396. Wow, rasionya boleh-boleh. Anime damage bonus pastinya senjata dia pakai BJWS panel 1 manusiawi. Kita lihat keindahannya aja guys ya. Kita lihat dari bulu. Bulunya di damage-nya mewah gitu. Ini mewah guys ya. Udah mewah ini guys. Plumnya mewah plumnya. Power of life 213. Oke, attack persen enggak masalah. Circlet di damage kritiknya cuma 3. SP nya naik banyak kurang. Anime damage bonus 14.7. Oke, naik di attack ini ya. Oke, tapi masih oke banget. Oscilasi Bayu C6 guys. Bayu C6 Xiao guys. 10 10 10, triple crown mewah. Kesimpulannya adalah orang Jepang itu kalau ngebuy kartunnya nggak tanggung guys, yaitu akan mengerahkan segala uangnya guys ya, penghasilan yang dia bekerja tiap hari untuk main Genshin Impact, untuk ngejar signaturnya dan juga eventmentnya C6, dan juga langsung dia ke konstelasi C6. Ngawur guys ya pokoknya orang Jepang ini ngawur. Kita coba dua video pada kalian tentang keindahan artefak dengan para akun ini. Kita nggak nemu artefak yang gua beberapa aja gitu, tapi kita menemukan akun-akun gila dari warga Jepang guys ya. Konstelasi 6 guys dari karakter tadi ada Furina sama Atesiao. Wow, semoga kalian para VTuber terinspirasi guys ya, kalian akan terinspirasi juga menabung untuk mendapatkan konstelasi 6 karakter favorit guys. Kalau aku sih enggak, aku enggak akan terinspirasi. Oke, big guys, bye bye. Wah, sih, elangannya.